بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. قَوْم سَلِيمِينَ يَرْجُونُ اللَّهِ Kalau seorang dokter salah memberi obat, maka tentu akan membawa bahaya bagi pasiennya. Begitu pula bagi orang yang tidak paham ilmu agama, maka tentu akan membawa dampak pada dirinya dan orang lain yang mencontoh dirinya. Itu mengapa, sehingga Allah S.W.T. memerintahkan pada kita untuk mengawali amalan itu dengan mengetahui ilmu terlebih dahulu. Ingin melaksanakan sholat, puasa, maka harus dengan ilmu ingin terjun dalam dunia bisnis, maka ia harus tahu betul seluk beluk hukum dagang. Begitu pula, apabila ia ingin berakidah yang benar, maka harus dengan ilmu. Lalu bagaimana apabila seorang itu beramal tanpa ilmu, maka sebagaimana diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, Man abadallaha bihoiri ilm, barang siapa yang beribadah pada Allah tanpa ilmu, kana mayusidu aksarumimma yuslih maka dia akan banyak membuat kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Mengingat betapa pentingnya ilmu, para ulama itu luar biasa usahanya. Mereka curahkan harta mereka untuk mendapatkan ilmu. Guru Imam Malik, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, ketika ia nggak punya ongkos untuk telah ilmi, maka apa yang lakukan ia naik ke atas rumahnya maka ia ambil gentengnya ia jual genteng tersebut untuk ongkos tolabu ilmi Allahu Akbar jual genteng rumah untuk ongkos tolabu ilmi mungkin diantara kita tidak sampai ada yang melakukan demikian Syubah Ibn Hajjaj ia pernah mengatakan man hadis aflas barang siapa yang menuntut ilmu hadis belajar ilmu agama maka aflas maka dia akan bangkrut ia pernah buktikan ya bitu tista ummi bisa ba'ati dananir aku pernah jual baskom-baskom ibuku seharga 7 dinar subhanallah gak punya ongkos ia jual baskom-baskom ibunya untuk ongkos talabul ilmi subhanallah Semoga kisah dari ulama ini memberi motivasi untuk kita semuanya untuk senantiasa terhubung ilmi. Dan wa akhiru da'wana alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.